Assalamualaikum, saya Daralun. Kembali lagi bersama Sangkatori Channel menyajikan informasi seputar dunia militer. Jangan lupa like, subscribe, share jika kalian suka agar channel ini terus berkembang. Denjaka adalah salah satu pasukan elit TNI yang memiliki keunggulan dan kemampuan khusus. Pasukan TNI AL yang memiliki nama lengkap Detasemen Jala Mangkara ini telah berpengalaman dalam sejumlah operasi penanggulangan aksi terorisme. Denjaka dibentuk pada tanggal 13 November tahun 1984. Pasukan elit TNI AL ini terdiri dari gabungan prajurit Batalion Intai Amfibi, Yontai V, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska. Akan tetapi, cikal bakal pasukan ini telah ada sejak dibentuknya Pasukan Khusus Angkatan Laut, Pasula, pada tanggal 4 November tahun 1982. Sebagai pasukan khusus, Denjaka memiliki IQ yang tinggi. Ini menjadi sebuah keharusan karena mereka dituntut untuk bisa mengatasi masalah dengan cepat, terutama saat misi penyusupan di darat operasi. Sebagai pasukan khusus, kemampuan fisik dan mental serta naluri tempur tinggi harus dimiliki seorang prajurit Denjaka demi berhasilnya tugas khusus yang mereka emban.